kod ralat H99, ralat antifreeze unit dalaman. Kod ralat H99 boleh disebabkan oleh kekotoran pada penapis udara, evaporator dan blower, kekurangan refrigerant atau berlaku kebocoran, lokasi pemasangan yang tidak sesuai. Sediakan alatan yang diperlukan untuk memeriksa kod ralat ini. Bersihkan penapis udara, evaporator dan blower. Penapis udara, evaporator dan blower terletak pada unit dalaman. Bersihkan penapis udara. Bersihkan evaporator. Bersihkan blower. Selepas kerja pembersihan selesai, pasang semula penapis udara, evaporator dan blower. Periksa M unit luaran dan tekanan refrigerant. Tekan dan tahan butang auto pada penyaman udara selama 5 saat sehingga bunyi beep kedengaran. Biarkan penyaman udara beroperasi selama 10 minit. Pastikan nilai measure M sepadan dengan nilai rated M pada plat nama. Pastikan tekanan gas berada di antara 140 sehingga 160 PSI. Pemeriksaan tambahan. Periksa adakah refrigerant mencukupi atau jika ada kebocoran. Jika ada kebocoran, kenal pasti punca dan baiki atau ganti bahagian yang rosak. Padamkan kod ralat daripada memori penyaman udara. Pastikan penyaman udara berada dalam keadaan standby. Tekan dan tahan butang auto pada penyaman udara selama 5 saat sehingga bunyi beep kedengaran. Tekan butang check selama 1 saat dan lepaskan untuk mendengar bunyi beep, memori kod ralat telah dipadamkan. Panasonic.